Selanjutnya kita membuat video dulu sebelum kami kirim untuk juragan Mbu di Sukabumi. Beliau mau order satu cetakan 21x21 seperti ini. Sangat bagus ya. Ini saya dekatkan suara karena takut ada suara musik yang masuk, dikira saya buat apa namanya itu, buat iringan, tapi enggak, itu tetangga yang muter lagu sangat keras. Tapi sebelumnya ini ada 6 cetakan dengan motif wafer untuk juragan yang ada di Cirebon nih. Ya kan? Terus ada 3 nanti untuk juragan di Batang yang udah beli berkali-kali. Satu ukuran besar untuk juragan GoFood di Jombang, satu ukuran sedang untuk juragan Tri di Kudus, dan 5 pisau kupas untuk Alfian di Jayapura, satu potong kerupuk untuk siapa ya, potong kerupuk ini untuk juragan Sucito di Pasuruan Jawa Timur. Oke, kembali ke ini, kita lihat ya. Nah ini, nah kan sangat rapat kan pembuatannya, bagus sekali. Memang harus seperti ini membuatnya, harus rapat karena nanti adonan biar tipis merata. Seperti ini ya. Nah. Oke. Dan gagangnya halus. Bagus. Ini penting sekali dibuat karena seperti ini agar tidak mudah lepas untuk. Sekarang motifnya kita buka. Ini motifnya lingkaran isi 9. Jadi sekali produksi langsung dapat 9 seperti ini. Bagus banget tuh ya. Ini penting banget ini. Dan ini sangat laris ini. Banyak yang minta seperti ini. Ada 2 motif ini, kembang kayak kembang matahari yang atas, yang bawah itu kembang isian. Jadi kalau di bolak-balik nanti beda. Untuk kamu yang mau order cetakan seperti ini, seperti bagus ini, langsung aja udah serogam, sudah berkutus, besoknya kutus.